semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie. Di video kali ini aku mau share tentang skincare baru aku. Jadi akhir-akhir ini tuh aku suka nyobain skincare-skincare gitu. Dan kebetulan kulit aku keadaannya lagi kering. Jadi kebanyakan dari produk yang aku pakai ini fungsinya buat melembabkan. Sebelum kalian lanjutin buat nonton, kalian bisa klik tombol subscribe dulu di bawah. Aku tungguin deh 5 detik dari sekarang. 1 2 3 4 5 Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ini aku jelasinnya sama kayak urutan aku pake biasanya. Jadi yang pertama itu ada Safi White Expert Purifying Makeup Remover. Iklannya produk ini tuh bisa ngebersihin semua makeup yang ada di wajah kita, termasuk yang waterproof juga. Jadi aku beli produk ini karena aku mikirnya praktis banget, bisa ngebersihin semua makeup di wajahku. Sebelumnya tuh aku beli yang ukuran kecil separohnya ini, tapi aku tuh lupa nutup-tutupnya karena tutupnya tuh bentuknya kayak dicetek doang gitu. Terus aku naruhnya gak sengaja posisinya tidur gitu, akhirnya tumpah semua dan habis. Karena aku masih penasaran, akhirnya aku beli yang besar. Dan pembersih muka ini tuh gak harus dibilas, tapi kadang aku bilas juga sih pakai sabun muka. Cuman kalau mager ya gak aku bilas dan gak masalah. Selanjutnya ada sabun muka, aku pakai Safi juga yang Egg Defy Rejuvenate and Brightener. Jadi kenapa kok aku beli produk ini? Karena di usia kita yang muda itu memungkinkan sekali untuk terjadi penuaan, dan itu harus dicegah mulai dari sekarang. Ini nggak ada baunya, busanya nggak begitu banyak, tapi setelah pakai ini wajahnya tuh jadi lembut gitu. Dan aku ngerasakan efek yang mencerahkan setelah pakai sabun muka ini. Cuman nggak tahu ya, ini perasaanku aja atau emang kalian juga ngerasain kalau misalnya pakai skincare itu wajah kita jadi cerah, tapi setelah beberapa jam gitu bakal balik seperti awal. Nggak tahu ya, apa aku salah? Sorry. Tapi itu yang aku rasakan. Dan sabun muka ini cocok banget buat kalian yang kulitnya kering, karena sabun muka ini ada efek yang melembabkan juga. Setelah aku bersihin muka pakai sabun muka, aku lanjutin pakai toner. Di sini aku pakai beauty water dari Son Park. Aku beli yang travel size, yang kecil, karena aku juga coba-coba. Menurut aku nggak menemukan sesuatu yang wow dari produk ini, tapi dia juga nggak menimbulkan suatu masalah di wajah aku. Jadi kayaknya aku bakal ngabisin sampai habis, terus aku balik lagi ke toner aku sebelumnya yaitu Benton. Tapi ini tuh baunya enak banget, kayak baunya pokoknya kayak segar gitulah, dan berasa kayak ini tuh isinya vitamin semua. Kalau waktu dipakai sih nggak ada efek cooling atau apa gitu, jadi menurut aku produk ini biasa aja. Tapi dia bilang juga kalau produk ini tuh bisa mencerahkan, tapi aku nggak merasakan efek mencerahkan dari produk ini. Setelah pakai toner, aku lanjut pakai essence. Ini ada Safi lagi yang Egg Defy, sama kayak sabun mukanya. Jadi ini tuh mirip banget sama essence aku sebelumnya, Bio Essence. Jadi cairan bening gitu dan ada butiran-butiran goldnya. Cuman aku lebih suka yang Safi daripada yang Bio Essence, karena ini tuh teksturnya lebih cair, mudah diratakan. Terus ya Allah, kok ada sabunnya ya? Lal. 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 Lupa dilap tadi. Dan aku ngerasa setelah aku pakai ini tuh wajahku jadi lembab. Kalau yang Bio Essence itu wajah aku jadi keset gitu. Terus ini tuh ada baunya. Baunya tuh enak, aku suka. Tapi aku lebih merasakan untuk melembabkan, gak ada efek yang mencerahkan. Setelah aku pakai essence, aku lanjutin pakai pelembab. Dan ini tuh adalah salah satu produk favorit aku sekarang, yaitu Nature Republic. Siapa sih yang belum tahu sama produk satu ini? Karena ini tuh nge-hype banget. Sebelumnya tuh aku nggak percaya dengan semua yang ada dalam produk ini, tapi sekarang aku percaya. Karena sebenarnya itu aku tahu dari Arfi, si dia tuh lagi jerawatan banyak gitu, terus dia cobain pakai Natrap ini dan bener jerawatnya jadi kempes dan hilang gitu. Kalau kalian lihat video My Boyfriend Does My Makeup, itu aku ada jerawat di mana ya? Di sini, kalau nggak salah di sini, itu jerawatnya gede banget dan kelihatan banget di kamera. Terus aku pakai ini dan bener-bener dia tuh kayak udah mengurangin bekas jerawatnya gitu. So I love this product. Selain buat ngilangin jerawat, produk ini tuh juga bisa melembabkan. Tentunya ini isinya banyak banget, 300 ml, jadi sepertinya ini bakal bertahan lama di skincare aku. Ini masih ngomongin pelembab ya, ada satu lagi produk yang melembabkannya juga super, yaitu Laneige Water Bank Moisture Cream. Emang bener ya, Laneige itu nggak pernah mengecewakan dalam hal melembabkan. Aku selalu cocok dengan semua produk Laneige ini. Dan yang kayak gini tuh ada dua tipe. Yang pertama Moisture Cream, ini buat kulit normal ke kering. Sama yang gel, kalau nggak salah gel itu buat kulit
normal ke berminyak. Gampang juga diratakan. Aku suka baunya enak. Baunya tuh bukan yang strong gitu. Baunya sangat lembut. Dan setelah pakai ini, kulit tuh beneran kayak kinclong gitu loh lembabnya. Jadi Natrep sama Silanets ini kadang aku pakai gantian atau kadang aku pakai langsung barengan dua-duanya. Jadi Natrep dulu terus baru yang Laneige. Pokoknya kalau kulit lembab itu bakal kelihatan banget, lebih sehat, lebih glowing gitu. Dan kalau di kulit lembab itu make up-nya jadi lebih mudah nempel dan lebih tahan lama daripada di kulit yang kering. Dan kalau kulit kering itu biasanya jatuhnya ntar jadi kusam. Setelah itu kita move ke produk buat bibir. Jadi ini aku ada dua. Pertama ini lip scrub dari Lush, ini yang coklat. Tuh bentuknya kayak bener-bener scrub gitu, kayak gula. Nih. Alasan aku suka produk ini adalah karena rasanya tuh enak. Jadi kadang kalau aku lagi aplikasiin di bibir aku, sekalian aku makan. Jangan ditiru, oke? Tapi emang bener rasa tuh enak kayak lagi makan gula tapi rasa coklat. Setelah pakai lip scrub ini, bibir aku tuh kerasa lebih lembut tapi nggak lembab. Menurut aku dia tuh emang bagus buat mengangkat sel kulit mati tapi nggak buat melembabkan. Nah, beda sama yang satu ini, Laneige Lip Sleeping Mask. Kalau ini tuh dia tuh melembabkan banget, kayak gini dalamnya. Walaupun ini kecil, aku percaya kalau produk Laneige itu bisa bertahan lama. Karena emang Laneige itu banyak mengeluarkan trial kit, dan menurut aku itu sangat worth it untuk dicoba sebelum kalian membeli yang full size-nya. Jadi produk ini itu dipakai di malam hari aja sebelum aku tidur. Dan kerennya waktu besok pagi aku bangun, aku tetap ngerasain bibir aku tuh lembab banget setelah aku pakai Laneige ini. Pokoknya aku cinta banget sama Laneige. Sebenarnya ada satu lagi produk yang aku masih pakai sampai sekarang, yaitu Laneige Water Sleeping Mask. Itu emang bagus banget, aku nggak pernah bisa move on dari krim satu itu. Yang terakhir nih aku mau bahas masker, yaitu Lush Mask of Magnanimity. Jadi ini tuh udah terkenal dari dulu banget, aku tuh pernah cobain yang dari Jepang dan ini tuh dari UK. Aku nggak tahu kenapa kok dari Jepang sama dari UK itu beda. Menurut aku nih ya, kalau yang Jepang itu dia teksturnya lebih kering, tapi kalau yang dari UK ini dia lebih basah gitu. Tapi ya nggak basah banget sih, dan teksturnya tuh kayak gini. Menurut aku masker ini tuh membantu buat mengatasi jerawat, dia juga nggak bermasalah buat kulit kering. Dan aku paling suka adalah waktu ini tuh dibilas, berasa kayak efek tuh dingin banget. Mungkin karena ini mint ya, mint terus habis itu kita bilas pakai air jadinya dingin banget. Aku suka. Selain buat muka, ini juga bisa buat badan. Pokoknya ini masker yang recommended banget. Segitu aja video kali ini, semoga membantu dan kalian suka. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you!